dari Iftar GPM bersama Ustaz Syazni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam Dari Iftar GPM. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nak kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana kita nak kekalkan tips untuk terus bersemangat dalam berhadapan dengan Ramadan ini. Pertama, hasil daripada bacaan kita, hasil daripada ilmu yang kita dapat dengan mengetahui kelebihan, manfaat, pastinya membuatkan kita terus teruja untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Dua, dapatkan kawan-kawan yang baik, environment yang sihat, agar kawan-kawan ini dapat sama-sama memberikan kepada kita semangat untuk terus melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Tiga, pastinya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT agar dikekalkan semangat ini berterusan sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layari www.jomsedekah.com